Kami tidak banyak yang ingin kami sampaikan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, karena jalan mulai dari mungkin ukur sampai sini udah tahu ya kan, jelek semua, nggak ada yang bagus loh. Apalagi dari simpang Tigo tadi, masuk motor tonggak loh, motor Pak Bupati dengan Pak Wakil Bupati mungkin agak kotor sedikit gitu tuh. Jadi terutama khusus itu kami minta kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati minta aspal Pak. Mulai dari simpang Tigo Marba 1 tadi yang ada aspal, sekali kok minta dikabulkan sampai ke langsung kurang-kurangnya 2 kilo. Ah mungkin lope lah Kak, ke simpang Tigo yang pertama di pematongan tadi. Pak atau Pak Wakil Bupati ataupun Pak Bupati tahu. Yang kedua itu Pak, kami minta juga, saya bermohon kepada Bapak minta tekankan PT Mitra Tani atau Pencaka Group minta lewat jalan ini ke Lubuk Salak sampai ke Simpang Pajar. Jadi bawa kayunya dari sini lagi, tidak lewat perairan Petoda kayak gitu. Jadi jalan kami terurus gitu dan juga bagus tanpa bantuan dari PT lain ataupun Pak Bupati gitu. Itu yang disusulkan sama saya dari masyarakat kami gitu. Nah, jadi saya mengharapkan juga kepada Pak Bupati dan Wakil Bupati hendaknya menjelang 2024 ini terwujudlah hendaknya permintaan saya, karena 2024 ini Pak Bupati lagi gitu loh. Sebelum itu permintaan saya mohon sebelum 2024 terwujudlah Pak. Gitu tuh. Jadi istilahnya mungkin Pak Bupati ini mungkin banyak sedikit waktu, marilah kita bersama-sama bergembira dan bersyukur ya kedatangan Pak Bupati khususnya di Dusun 2 Pematar Tengah Desa Metedu. Kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah juga pada 2024 ini mereka berdua terpilih menjadi Pak Bupati dan Wakil Bupati lagi. Amin. 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 Tidak ada yang lain. Mama.